yang sedang membersihkan puing-puing sisa-sisa banjir. Kalau-kalau masih ada yang tersisa yang bisa dimanfaatkan. Tapi kenyataannya kalau kita lihat tidak ada lagi yang satu pun yang bisa dimanfaatkan. Jadi guru yang sudah berkorban, berjuang, mengajar di daerah terisolir, kemudian sekarang juga dalam keadaan dapat musibah dampak dari banjir besar yang terjadi di Batang Hari. Banjir yang sekarang ini merupakan yang terbesar. 2016 sudah saya laporkan, Pak. 2016 sampai segini di apa? Sudah saya laporkan. Jadi banjir itu yang tiap tahun datang, yang 2003, 2005, 2008, 2013, 14, 15, 16, sekarang 19 itu sampai ke pokoknya setiap tahun gitu. Kemudian satu lagi harapan ya, karena ini termasuk masih daerah terpencil, terisolir di Solo Selatan, ya perhatian Pemda untuk kami guru-guru baik yang PNS maupun yang non PNS agar ada tunjangan daerahnya. Ya. Kemudian kami dalam kesempatan ini berterima kasih langsung kepada Bapak Wabub.